سبيل الدموع سبيل مريح. Dulu ada sebagian ulama yang meremehkan daripada ulama Hadramut. Ulama Hadramut itu kitabnya tipis-tipis. Makanya dari sini kalau ke Hadramut, kalau orang agak punya sombong atau apa, dia nyesel ke Hadramut. Mending nyari daerah lain. Karena ketika masuk ke sana disuruh baca Safina, Risalatul Jami'ah, Arkanuddin, kan malu. Di Indonesia sudah baca kitab Minhaj, sudah kitab ini, kitab itu. Di sana sudah baca kitab ecek-ecek. Tapi kenapa yang membuat Hadramut itu ilmu mereka mengungguli daripada ulama lain? Sebabnya adalah karena mereka setiap ilmu yang diamal, apa, setiap ilmu yang dipelajari pasti diamalkan. Itu yang membuat barokah. Sedikit tapi diamalkan. Habib Ali Masyhur, kita dulu kalau belajar sama Habib Ali Masyhur, belajar kitab Minhaj sama beliau, bab siwak, Habib Ali Masyhur ngomong, ah, bab siwak ada yang satu ketinggalan di kamar atau enggak bawa, ditutup kitabnya. Wallahu a'lam bisawab. Berarti kalian enggak baca apa yang dipelajari sekarang. Percuma kita nerangkan siwak, kalian enggak punya siwak. Wallahu a'lam al-fatihah. Mari. Kenapa? Ilmunya itu diamalkan. Ini yang mahal. Ada salah satu ulama yang meremehkan daripada ulama Hadramut. Dikatakan bahwasanya tukang sapunya satu daerah lah, anggap satu negeri, tukang sapunya kotaku ini lebih baik daripada ulama Hadramut. Tukang sapu di sini ini apalnya kitabnya tinggi-tinggi, ulama Hadramut itu apa kecil-kecil. Akhirnya sampai itu berbentuk surat atau apa, nyampe ke Hadramut, nyampe ke Seun di zaman Al-Habib Ali Al-Habsyi. Sampai Habib, ada seperti ini pernyataan. Oh, dibaca, ini ada, dibilang bahwa tukang sapunya daerah ini lebih afdal daripada ulama Hadramut. Akhirnya santrinya Habib Ali ini bingung. Habib, utus anak ke daerah itu, tak lawan sama anak. Jangan Habib, anak aja. Anak lebih belajar, lama belajar sama antum, kirim anak. Dia mau debat dari segi apa? Kata Habib Ali, jangan kalian. Mana tukang anak? Tukang bagikan kopi, yang biasa bagikan kopi mana? Ah, nama Habib Talam. Ini sudah khidmah, khidmahnya dia cuma bagikan kopi di majelisnya Habib Ali Habsyi puluhan tahun. Gak belajar, bagikan kopi, bagikan kopi. Makanya khidmah itu barokah, barokah. Habib Alwi bin Syahab, Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, beliau dulu khidmah di Masjid Mukhtar di zaman Al-Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughiyah. Ketika khidmah dia cuma bagian yang kopi, diolok-olok sama temannya, ya Alwi belajar, oh, jangan cuma nganu kopi toh, ini gak belajar, kapan alimnya ini. Ini ketinggalan sih, belanja ke pasar, beli kopi, beli kapulaga, beli ini, nyala kenanu. Gantian bilang, jangan inti tok ya khidmah. Akhirnya ini namanya omongan orang, masuk, del. Akhirnya dia besoknya agak berubah, dipanggil Abah Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughiyah. Kalau tak alih-al, ispa, kenapa? Kalau ndak Habib,
atharu alaina al-kalam al-ashab. Teman-teman kita ini ngomong suruh belajar, suruh hadir, emang hubungan tuh masih hidup nih kak. Kali alwi ana mengharap dengan barokahnya inti memberikan air kopi itu keliling di depan thalabul ilim, ana harap semua ilmu mereka tamu yang nyerap. Akhirnya di antara santrinya yang nonjol Habib Alwi bin Syahab. Siapa? Tukang tuang kopi. Kenapa diberikan foto oleh Allah? Ini dipanggil sama Habib Ali Habsi. Mana tukang? Mana tukang anunya? Anu kopi. Alah, ini kalau ente bukro siap-siap, syuf. Ini sangunya ente siap-siap. Ente hadir ada Basul Masail di negeri itu sekarang. Yang menghina kita datangi dia. Basul Masail kamu hadir. Saya Habib, kalau sebahasa sekarang Pak Holil yang diutus. Pak Holil, entar sampean ke Semarang ada multaqo ulama Pak Holil. Kan tak bercerita nih. Ngocak Pak Holil. Nganu apa nih multaqo Habib? Kebi pelengkungan ndak Pak Holil. Bahas kitab. Berangkat Pak Holil. Apa boleh pas empat sih yotus. Berangkat. Ketika nyampe di sana, ya dia bingung. Ya Allah, apa yang bisa jawab? Saya ini orang bodoh, nggak bisa baca, nggak bisa apa. Terus apa namanya Basul Masail dengan ulama. Ya Pak Holil hadir multaqo. Holil yang mau nganter nggak kira mau. Enggak ada Pak Todus kok Pak. Gak kira Pak. Tapi karena perintah guru, berangkat. Nyampe di multaqo, subhanallah, sudah pembahasan. Masuk, Golmeng. Gal dari Hadramut. Dari Hadramut. Iya. Lewat pintu yang sana belakang, Pak. Yang depan itu yang ulama besar-besar. Jadi yang Pak Holil mau anu. Ah, modu. Ya. Akhirnya bawa kitab. Ndak. Lu kan pelapo mrene. Disuruh Habib ya gini. Pernah mondok? Ndak, ngaji sama Habib cuma. Mondok ndak ngaji ya. Tak beres ben Pak Holil. Ya kono buri-buri belakang. Pembahasan dal dul. Sehari penuh satu pembahasan gak ketemu. Pembahasannya apa? Apa bahasanya mayit ketika mayit itu mati ditanyakan dalam kuburan itu bahasanya apa? Ada berapa pendapat ulama? Mereka cuma dapat dua dan itu katanya tiga dan dicari gak ketemu. Yang mereka tahu orang meninggal itu bahasanya bahasa Arab, man rabbuka wa man nabiyuka wa qila lughatul mayit. Kalau orang Madura ya siapa kakek jong? Apa nyamin ben? Nah, seperti itu. Yang ketiga ini dicari gak ketemu bahasa apa. Khadamnya Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid yang di belakang, "Woi. Saya ketemu." Ditoleh Pak Holil tak meyakinkan. Rambutnya putih, mukanya kumus-kumus ngono. Songkok miring-miring. Siapa ini? Saya bisa. Kasas. Timbang gak ada jawaban, tok badui ini orang gunung ya, bismillah. Tapi dengan satu syarat. Kasih mimbar dong. Al-ilm ghali. Ilmu mahal, kasih mimbar. Mana mic-nya? Megang mic pertama Pak Holil. Kal antum bahas tentang lugha mayyit. Kal naam. Isma' rawaina an syekhi wa imami wa murabbi Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Tulis. Ditulis. Ulama didikte mbek Pak Holil. Iya, Pak. Saya meriwayatkan saya adalah tulis an
tukang sapunya Habib Ali Habsyi. Tulis, tulis, tulis. Dihinakan. Hah? Dihinakan semua. Dari tukang sapunya Habib Ali Habsyi. Rawaina an syaikhi. Aku meriwayatkan dari guruku, tulis. Bahasanya mayit itu ada tiga. Satu, dua, kama araftum. Lugatul Arabiyah dan lugha si mayit. Kalau bahasa Sunda ya Sunda nanti. Bahasa Inggris ya Inggris. Bahasa Batak ya Batak. Hah? Iya. Bahasa Banjar ya Banjar. Mandriulu, Mandrinandi, Joka-Joka. Itu bahasa apa ini? Tak tahu ini. Oh itu bahasa Dayak itu. Kalau orang Dayak ya orang Dayak. Dan yang ketiga yang ini enggak tahu apa? Yang ketiga adalah dengan bahasa Suryani. Mereka akan tanya apa? Tulis. Mereka akan tanya bahwasannya atroh, atroh, karih, salihin. Artinya man rabbuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Itu artinya atroh, atroh, karih, salihin. Dan jawabannya adalah siapa orang yang hafal jawaban ini maka Allah akan bebaskan daripada adab kubur. Apa jawabannya? Nasah. Jawabannya adalah nasah. Artinya Allahu Rabbi wa Muhammad Nabi wa Ka'bah. Seperti itu. Akhirnya mereka malu karena menghinakan ulama. Jadi jangan merasa sombong kepada siapapun. Di atas langit ada langit. Paham ya? Mithluka kathir.